Halo, selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-19. Saya dengan para kru akan pergi merayakan misa di stasi Serdang 2 dan stasi Rawang 2. Tema homili hari ini adalah harta yang paling berharga adalah harta yang tidak bisa busuk, yakni kerajaan Allah. Tapi emas juga nggak bisa busuk ya, emas. Lalu kau pilih yang mana, emas atau kerajaan Allah? Kerajaan Allah. Amin, amin, kerajaan Allah. Nah, sekarang kita makan bubur dulu karena beberapa teman di sini belum sarapan pagi. Selamat menikmati. Allah. Masih jauh, 2 km lagi. Iya kan? 2 kilo lagi toh? Bentar lagi. Ya, doa masing-masing ya. Apa ini kolanya? Buka gini loh, Pra. Aduh. Buka gini. Gak ada air minum. Siapa di belakang saya ini? Kak Intan. Mana? Wajahmu, Intan. Ini ada loh. Macam tu. Udah. Ada sendoknya, Wi? Ada. Enggak, cuma 4 dikasih Wi itu tadi. 4. Jadi satu sendok berdua lah. Di bas Covid kan? Enaknya makan bubur kacang hijau. Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa kau? Anaknya Pak Philip Manali itu kan diikutkan lomba kor, lomba nyanyi itu yang kecil itu. Kenal? Fortuna. Fortuna namanya itu? Perempuan kan. Yang laki? Engkau selima. Jadi dia yang dilatih itu. Kamu siapa? Terus yang kamu siapa? Bagusnya Romo dibilang. Iya. Kalian kalau nyanyi kan meramburetan semua. Namanya belum belajar-belajar. Nah, makanya disuruh belajar enggak mau belajar. Enggak bisa. Kamu siapa? Belum bisa konsentrasi. Kamu siapa? Kamu siapa? Kau sudah mandi kah? Kamu siapa? Kenapa kak? Kamu apa kak? Panas dalam kak? Enggak. Itu kenapa? Yang maksudnya di hidung? Pilek rumah. Oh iya iya. Jangan pilek. Kalau pilek pakai kerudung ya? Eh kerudung. Pakai apa? Pakai apa namanya? Jangan-jangan kau kena Covid. Enggak rumah. Cuma pilek. Aku menjadi pilek. Kena 19-nya masih. Hmm. Susuk. Siapa namanya di samping si Credo itu? Credo. Maksudnya? Yang di sampingmu siapa? Kiel. Tu Kiel. Siapa enggak ikut kok share kau ni? Siapa? Kau boleh baik-baik lah nanti makan siang nanti mereka kerepotan. Jemput aja ke rumah. Hmm? Kemana jemput sini? Tak boleh gitu pen, sama-sama pen. Boleh. Jadi aku ke mana? Kolamnya. Kalian bertiga pergi. Iya. Tak boleh gitu. Iya kalian tiga, kami tiga kita sih. Hmm. Jalan. Berarti kami perempuannya langsung kerawang. Kalian bertiga. Satu dua, kan satu kereta dijemput. Enak banget. Hah? Udah dijemput katanya? Udah dong. Wow. Mau tugas ke gereja? Itulah nanti mah. Nanti kita pulang malam kok. Malam? Iya, karena masih sermon. Apa lah malam? Masih sempat apa? Potong ayam. Buharnya kau. Hah? Gimana sermon Romo? Rawang 2. Ada uang. Enggak kan mau. Di situ juga apa ya? Sermon? Biar keberantian nanti. Ini kereta. Adik itu sekolah di daerah ya? Ke
Masih negeri, negerinya Romo. Dari negeri? Negeri Meranti? Iya. Apa maksud dia? Yang di kebun itu kan? Yang di kebun itu? Iya, yang di kebun itu. Oh, masuk? Masuk dong? Masuk Romo. Ada di kiri angin nak? Di kiri, kan ada Indomaret. Kalau dari sini belok kiri lah. Domaret kan sebelah kanan. Iyalah, dulu katanya enggak masuk. Masuk. Kayak itu ndak bos lu. Aku kaget, aku lihat aja. Iya, aku terhubung langsung aja. Terima kasih sudah. Makasih ya. Sudah. Coba nanti pelajarannya bagaimana bedanya? Dia sudah di mana, kau sudah di mana? Iya. Coba tanya kan? Iya. Kenapa nih? Jangan nyeberak, kalian. Eh. Mulutmu. Kamu siapa? Kamu siapa? Eh, jangan terlalu mesra kalian berdua makan nih. Jangan terlalu mesra, nanti bahaya. Mereka agak homo. Ini siapa itu apa? Kakak yang di dapur itu baiknya itu? Baik. Kakak yang di dapur? Kakak. Baik, Rumah. Yang baru itu, Hang? Kak Yola kan. Baik, Rumah. Dia juga jaga belajar? Enggak. Tapi kalau ada urusan miss, kakak itulah. Gantikan. Rama. Dapat sebatang. Agak kurang-kurang lah, Rumah. Bahasa Indonesia lebih asli di situ. Pernah kau pakai kapuk kuning dia? Apa mah? Pernah kapuk kuning dia? Pernah lah mah. Sering pun mah. Dalam rangka? Dalam rangka. Sehelo. Sehelo. Ya orang itu. Sehelo. Hanya mengatakan halo. Enggak. Seringnya lah mah kalau siap makan. Bicara. Iyalah. Sehelo artinya. Menyapa gitu loh mas. Gak ada air minum dia. Kasih air minum sama abang. Abang tampan. Ini bang bilang. Bilang latihan. Ah itu bang. Siapa ngetik itu? Di cek tinggal cek. Masukkan plastiknya. Tan, tisu. Kau kenapa enggak pakai bedak tan? Ya. Hah? Enggak apa-apa, Romi. Pakai bedak lah ya. Supaya makin cantik begitu. Makin cantik enggak tuh? Iya, kita sudah selesai sarapan. Sekarang kita menuju gereja Serdang 2. Inilah kondisi terakhir mobil Panther 1006 KD. Sekarang posisi di jalan, kita coba lihat bagaimana tampak luar. Jalannya seperti ini. Jalan batu-batu. Di kiri ada hamparan sawah yang indah sekali. Ini umur padi ini kira-kira lebih kurang 3 bulan. Satu bulan ya. Karena umurnya nanti panen 3 bulan ya. Oh iya. Itu jauh ke sana. Ada juga pohon sawit. Cynthia, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Senang ya? Agak kencang dong suaranya. Senang. Senang karena apa, Cynthia? Karena bisa pergi ke Rawang 2. Bisa pergi ke Rawang 2. Selain itu, apa yang membuat engkau sangat senang? Bisa jumpa orang tua. Selain bisa jumpa orang tua tuh, apa yang buat hati senang gitu loh? Karena hari Minggu bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Bagus, good. Karena hari Minggu bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hari Minggu kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan, berjumpa dengan umat beriman, bernyanyi, memuji dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab
kebijaksanaan yang berbicara tentang pengalaman Israel ketika mereka pada malam pembebasan itu, mereka dibebaskan oleh Tuhan masuk menuju tanah. Tanah apa itu ya? Oh, tanah Israel. Karena mereka sudah diperbudak sekian lama di mana? Di Mesir. Amang laholan handphone ini di tiap abago ya mang marjamite besok si bagi ho amang. 10 menit do marjamita Cynthia lagi bagi ho. Cynthia, dengarkan kemari. Sekarang tulang lagi marjamita. Dengarkan baik-baik. Yang di belakang ini siapa namanya ini? Engkau kah? Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa itu anak kecil itu yang laki-laki itu? Jadi asal aku bilang, kamu siapa? Dia langsung jawab, kamu siapa? Wi. Iyalah kan masih kecil. Suaramu juga kayak suara perempuan loh. Kau itu tadi, kau ada potensi untuk bisa bernyanyi loh. Nanti malam kita nyanyi dulu ya. Kita karaoke nanti malam ya. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menuju Gereja Katolik Serdang 2. Nanti kau Cynthia syuting aku kok, Baya. Nanti kamu duduk paling depan ya. Ya, hanya khotbah saja. Khotbah komuni. Bukan. Khotbah persembahan terus komuni. Oke? Persembahan berapa? Persembahan pertama. Waktu maju. Marilah kemari, ho. Oke, dadah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.